Ya Allah, malam ini kami meminta dan memohon kepadamu, seperti malam ini kami berkumpul di bawah longlongan masjidmu, seperti malam ini kami berkumpul di bawah atap rumahmu, seperti malam ini kami berkumpul di malam yang sangat mulia, yaitu Syahrul Ramadan, Lailatul Ramadan. Maka kumpulkan kami ya Allah seperti malam ini dalam syurgamu kelak, Jannatul Firdaus, bersama baginda Rasul. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sidang solat tarawih dan isya yang kami muliakan, Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, di mana beliau berpesan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man, barang siapa kala disebutkan dalam suatu kalimat Arab itu, kalimat man diperuntukkan bukan untuk satu orang yang khusus, akan tetapi laki-laki, perempuan, si bayi, remaja, dewasa, orang yang tua renta, termasuk dalam kategori kalimat man. Siapapun yang berpuasa, kata Nabi, imana, karena panggilan iman, waktu saban, dan menghitung balasan segala kebaikan, menghitung dosa yang pernah dia kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu hamba Allah. Malam kita tadarus, malam kita solat tarawih, malam kita qiyamul laili, malam kita solat tahajud. Solat tahajud, ibadah yang kita kerjakan pada malam hari, akan diukur dan diberikan balasan oleh Allah pula, diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Hadis sahih wal hasan, hadis yang sangat kuat dikatakan oleh Rasul dalam sebuah ungkapannya. Hamba Allah, kalau kita analisa, ada korelasi dan titik temu antara hadis Nabi dengan ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah memulai kalimatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Allah dalam firman tersebut tidak memanggil manusia untuk mengajak, untuk memerintahkan ibadah puasa dengan kalimat yang lain. Tidak dipanggil oleh Allah, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia, "Ya ayyuhal bashar," wahai penduduk yang ada dalam dunia. Tetapi Allah memanggil, kalau diperintahkan ibadah puasa, dengan kalimat, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kenapa demikian? Karena orang berimanlah yang akan mampu memaknai ibadah puasa Ramadan ini, hamba Allah. Hari ini uronyo, berapa banyak orang yang berpuasa bukan karena Allah, karena takut kepada atasannya, dianjurkan untuk berpuasa, dia ibadah puasa dan tahan lapar. Ada orang hari ini di tempat kita, bahkan di Aceh, di Indonesia umumnya, yang berpuasa karena instruksi pemerintah, yang berpuasa karena takut kepada manusia, yang berpuasa karena gila sanjungan, yang berpuasa karena gila pujian, tahan lapar, tahan dahaga, bukan karena Allah dan bukan karena panggilan iman, itu tidak akan kita dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita berpuasa, hamba Allah, tahan lapar, tahan dahaga, apabila kita kerjakan bukan dilandasi dengan iman yang kita miliki. Menyepuasa karena perle berdipujo ligop, menyepuasa karena perle berdisanjung ligop, luar biasa tengkunya ni ibadah dalam bulan suci Ramadan, hana pre-pre ie baho jut saboh, kebanggaan bagi kitanya ibadah yang seperti itu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Apa yang kita kejar dan kita harapkan tidak akan terwujud dalam kehidupan hamba Allah. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' wadh-dhama." Berapa banyak orang yang berpuasa
tetapi tidak mendapatkan apa-apa yang ia kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Puasa, tadarus, ibadah solat malam, solat tarawih, ibadah lainnya, bersedekah, tidak ada yang berbekas dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak menjaga apa yang dijadikan sebagai anjuran untuk kita merawat pahala puasa dalam kesehariannya, hamba Allah. Maka mari kita renungi. Hari ini sudah menjelang 14 Ramadan. Malam ini malam ke-14 Ramadan. Besok akan kita puasa di hari yang ke-14. Mari kita renungi, hamba Allah. Ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang sangat syarat dan padat dengan kelebihannya. Wate di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan, satu kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Tetapi dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kita bersedekah satu bungkus nasi, 10 balasannya, dekat antara satu dengan duanya, 70,000 tahun perjalanan dengan kategori durasi waktu di yaumil qiyamah nantinya. Sebegitu besarnya pahala dalam kehidupan kita bila kita lakukan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lagi. Artinya apa? 100 kali lipat pahala yang kita dapatkan dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan. Tetapi menyangkut dengan ibadah puasa Ramadan, ini ada hal yang lain, hamba Allah. Ibadah Ramadan tidak ada ukuran, puasa bulan suci Ramadan tidak ada ukuran untuk pahala yang dihidangkan oleh Allah. Kenapa demikian ya Ustaz? Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Allah pernah berkata dalam sebuah hadis qudsi, apa katanya? Saumu abdi li, puasa hambaku," kata Allah, "untukku, wa ana ajzibe, dan aku akan membalasnya." Secara kajian dalam hadis dan dalam Al-Quran, dalam hadis pernah dijelaskan bahwa amalan manusia ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat di surah Al-Baqarah disampaikan bahwa kesimpulannya, amalan ibadah yang dikerjakan, kebaikan yang dikerjakan oleh umat Muhammad itu akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70,000 kali lipat. Tetapi dengan kondisi puasa, ibadah puasa, tidak ada ukuran untuk ibadah yang kita kerjakan. Siapa yang akan membalasnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari, hamba Allah, kita renungi hari ini di luar Aceh, di luar kota Lhokseumawe, di tempat yang lain, tidak diindahkan untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih qiyamul lail, solat tarawih, berjamaah bersama, tadarus di masjid, dicegal. Kenapa? Karena musibah yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka menangis. Beribadah di rumah tidak bisa berjamaah bersama saudaranya. Tetapi kita, hamba Allah, di Aceh hari ini, musibah wilayah yang masih dengan lambang warna kuning adalah Aceh satu-satunya di Indonesia. Sedangkan di tempat lain COVID-19 menjebar di mana-mana. Tetapi di Aceh, bahkan beberapa hari yang lalu kami dapatkan informasi yang positif sudah sembuh kembali. Di Aceh kita bisa beribadah luar biasa. Masjid Al-Istiqlal sampai detik ini tidak ada longlongan suara azan yang dikumandangkan untuk berjamaah solat tarawih. Di Masjid Istiqlal pula tidak ada tadarus yang digelar oleh pemerintah. Sunyi gegap gempita, tidak bisa beribadah khusus dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Dihadirkan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di Aceh masih disayang oleh Allah. Tadarus masih bisa di masjid, baca Al-Quran masih bisa dengan saudara, beribadah berjamaah bersama di masjid masih tidak dicegal dan dianjurkan oleh pemerintah. Banyak orang yang ingin merasakan indahnya berbuka puasa bersama, tetapi mereka harus menyendiri karena harus diisolasi. Kalau kita renungi musibah itu, hamba Allah, dengan mata batin, maka akan meningkatkan iman kita, akan meningkatkan rasa syukur kita, akan meningkatkan rasa bertaabut kita kepada Allah, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan ini. Coba kita bayangkan, siapa tahu puasa tahun lalu Al-Quran tidak pernah disentuh oleh tangan yang kita miliki. Siapa tahu puasa tahun lalu Al-Quran tidak pernah dibaca oleh mata yang kita miliki. Al-Quran mungkin saja menjadi hiasan lemari saja.
Tetapi untuk kondisi tahun ini, hamba Allah dianjurkan oleh pemerintah stay at home, berdiam diri di rumah. Di rumah saja di Indonesia, social distancing, jaga jarak antar sesama. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita jadikan beban, jangan pernah kita panik terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Manfaatkan kondisi, jadikan peluang untuk kita beribadah kepada Allah, lebih-lebih dalam kondisi yang genting ini, hamba Allah. Namun yang sangat disayangkan, uronyo hari ini sangat banyak orang yang menjadikan COVID-19 ini sebagai alasan utama untuk malasnya beribadah dan berjamaah. Tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang meninggalkan solat tarawihnya. Kenapa? Kami dianjurkan untuk berdiam diri di rumah sehingga solat malamnya terabaikan. Sangat banyak kita dapatkan orang yang tidak membaca Al-Quran bertadarus di masjid. Kenapa kalau kita tanyakan, kami tidak dibenarkan untuk berkeliaran di masjid, sedangkan di masjid sunyi gegap gempita, tetapi kafe dan kedai kopi penuh tempatnya, tidak cukup bangku untuk kita berdiam diri di sana. Coba kita bangun kesadaran, hamba Allah. Kembalikan pemikiran kita. Rasul pernah berpesan di lidahnya yang mulia, man soma ramadana imana waqtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Yakinlah, saya, anda, kita semua hamba Allah, usai pulang dari solat tarawih ini, mari kita introspeksi diri, bermuhasabah kepada Allah. Ihtisaban dalam kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu, apa maknanya hamba Allah? Menghitung kebaikan yang pernah kita kerjakan, akan dilipat gandakan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Pula jangan pernah kita alpakan untuk menghisap diri, menghitung kesalahan yang pernah kita kerjakan sebelumnya, sehingga kita ada penyesalan. Wujudkan hati untuk bertobat kepada Allah, menangis sejadi-jadinya dalam bulan suci Ramadan ini, karena takut dan mengharapkan kebaikan dan balasan dari Allah, sehingga kita akan mendapatkan apapun yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini, hamba Allah. Ramadan masih ada setengah bulan lagi untuk kita membetulkan diri. Saya pribadi selalu mengoreksi diri untuk menjadikan diri sebagai orang yang berada dalam kondisi terbaik dalam bulan Ramadan ini. Kita semua akan berusaha untuk menjadikan yang terbaik. Lebih-lebih hamba Allah, tidak ada satu manusia pun yang mampu menjamin dirinya akan selamat hidup besok. Siapa tahu malam ini kita berpuasa, besok diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin salah satu keluarga kami menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jumat, tepatnya dalam bulan suci Ramadan, yang mana kita tidak pernah berfikir mereka akan dicabut nyawanya oleh malaikat kembali ke hadirat Allah. Kalau itu kita renungi, hamba Allah, tidak ada manusia satupun yang akan meninggalkan ibadah menghadap Allah karena iman dan karena takwanya. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada malam ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang pertama yang perlu kita ingat, hamba Allah, dalam bulan suci Ramadan ini kalau kita berpuasa bukan karena ilah tetapi karena Allah, dan mengharapkan balasan darinya, akan diampunkan dosa oleh Allah. Siang, malam, petang dan pagi, kita seperti bayi yang baru lahir dari orang tua kita. Mudah-mudahan kelak usai Ramadan ini akan kita raih titel muttaqin dalam kehidupan, dan bila bertakwa akan dimasukkan oleh Allah dalam syurganya Allah bersama baginda Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin.